Oke, ketemu lagi dengan Caleg Channel. Untuk kesempatan ini, saya akan membagikan resep cara memasak sambal terong plus teri. Tapi sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan silakan di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, langsung ke bahan-bahannya, yaitu ada terong. Terongnya kita pakai yang biru. Ini 2 biji terong, 40 buah. Terus ada teri, ikan asin atau teri. Nah, ini kurang lebih 1 on. Terinya 1 on. Terus ada petai. Kita pakai 1 untai. Terus ada masako. Satu bungkus, satu saset. Terus ada tomat, kita pakai satu saja. Ada gulanya ini satu sendok makan. Terus garamnya satu sendok makan. Cabai merah kita pakai 8 biji. Terus cabai rawit setan yang nanti pedas kita pakai 10 biji. Terus ada bawang putih kita pakai 2 siung. Terus bawang merah kita pakai 6 siung. Nah, itu bahan-bahan yang harus kita sediakan untuk masak sambal terong plus teri. Bagaimana prosesnya? Ikutin terus videonya. Oke, langkah pertama, bumbunya kita goreng dulu, yaitu ada cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah sama cabai setan kita goreng dulu. Terus kita masukkan tomatnya. Tomatnya kita belah, terus kita masukkan juga, kita goreng juga. Kita angkat, kita tiriskan. Terus kita masukkan terongnya. Kita tunggu sampai terongnya lembek atau penembus. Oke,
pergerakan sudah lembut, ini kita angkat satu setengah itu. Selanjutnya kita masukkan ringnya. Pergerakan sudah masak, kita angkat lagi. Seperti ini. Ini penampakannya. Kita goreng lagi. Cabai rawit dan bawang merah yang kita haluskan. Nah, setelah kita goreng, kita haluskan, kita tumis lagi dengan kita campur petai, kita campur petainya. Terus kita masukkan terongnya, kita penyet. Terongnya kita penyet. Kita masukkan garam sama gula putihnya. Terus kita juga masukkan penyedapnya dari bakar itu. Langsung kita masukkan terinya, terus kita aduk, kita tunggu-nunggu sampai rata, nanti sudah lagi sudah masak. Nah, ini hasilnya, hasil yang masak kita tadi, yaitu sambal terong plus teri dan juga ada petainya. Ini sudah ready, sudah masak, rasanya mantap, pedas, asin, dan juga ada rasa manis, asamnya dari tomatnya juga terasa, jadi pas di lidah, komplit rasanya, ada manis, ada pedas, ada juga asam dan juga gurih, pokoknya mantap, mantul untuk lauk makan. Ini bisa menghabiskan banyak nasi, nah, bisa tambah banyak makannya, auto tidak jadi diet. Nah, makanya bagi yang penasaran silakan saja dicoba resep dari Cak Lek Channel, yaitu membuat sambal terong plus teri. Oke, demikian untuk video kali ini, silakan di subscribe bagi yang belum subscribe, dan di share, like, dan juga di aktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari Cak Lek Channel. Oke, demikian dan selamat mencoba dan terima kasih.